kenapa saya minta kalian jadi pengusaha? Jadi pengusaha itu disegani orang. Kader HMI punya intelektual, punya moralitas, punya jaringan, punya leadership. Tapi kalau tidak punya kapital, baru masuk jadi calon anggota DPR, siap-siap kalian akan dilambung dengan orang-orang yang tidak pernah belajar tentang basic training, intermediate, dan advanced. Dan ini sudah terjadi. Atau kalian jadi, tapi kalian belum mempunyai kekuatan ekonomi, maka siap-siap jadi karyawan politik. Karena biaya politik besar. Orang mau jadi anggota DPR harus selesaikan di TPS. Sekalipun pengurus TPS-nya juga anak-anak komisariat. Sekalipun anak-anak KPU-nya juga anak MPI. Tapi kalau mereka bilang, bang, kalau tidak ada uang ngopi, nggak bisa juga barang itu jalan. Nah, kalau kalian jadi pengusaha, kita atur penguasa.